Kita bersama pribumi ke Bukit Tinggi. Di depan Bintang Rosa, trayek Bukit Tinggi Koto Alam. Jadi di Kecamatan Palembayan ini, selain Nagari Salarehaya yang sudah kita lewati dengan beberapa jorongnya seperti Jorong Padang, Koto Gadang yang kita berawat tadi, juga terdapat nagari-nagari lainnya di Kecamatan Palembayan ini. Di antaranya Nagari Sipinang, Nagari Baringin, Nagari Sungai Pua, serta Nagari Tigo Koto Silongkang dan Ampe Koto Palembayan. Jadi kita akan mengarah ke Nagari Ampe Koto Palembayan di Kecamatan Palembayan. Di sebelah kanan kantor wali Nagari Tigo Koto Silongkang. Jadi dari Nagari Tigo Koto Silongkang ini kita mengarah ke Nagari Ampe Koto Palembayan. Masuk kanan, paket. Di Nagari Tigo Koto Silongkang ini juga terdapat beberapa jorong yang akan kita lewati ya. Seperti Jorong Gumarang dan Jorong Tantaman. Ini udah masuk Gumarang ya. Jorong Gumarang di sebelah kanan Taman Kanak-kanak. Ini udah Jorong Gumarang di Nagari ya, Tigo Koto Silongkang. Ini Pasar Gumarang. Nah, ini Mesir Raya Gumarang, Jorong Gumarang. Selepas Gumarang ini, kita akan masuk di Tantaman, Jorong Tantaman SMP Negeri Palembayan. Di sebelah kiri, arah ke sana. Kita masuk di Jorong Tantaman. Yes, kita bersama pribumi ke Bukit Tinggi. Rekan-rekan di depan Bintang Rosa, trayek Bukit Tinggi Koto Alam. Jadi pagi tadi berangkat dari Bukit Tinggi yang pribumi ini, Bintang Rosa bus legend. Hanya tinggal hitungan jari jumlahnya yang Bintang Rosa ya. Armada busnya ada satu unit lagi yang masih bagus. Pribumi ke Bukit Tinggi, trayek Bukit Tinggi Salareaya yang di depan. Nah, jadi kalau kayak Kayu Pasak kita nggak tahu pasti ya. Biasanya yang Bintang Rosa ini trayeknya nggak sampai ke Jorong Koto Alam. Cuma kalau banyak sewa pasti diantar juga tuh ke Kayu Pasak atau ke Simpang Padang Koto Gadang. Jadi bus ini kosong penuh, ada sewa enggak ada sewa, jalan terus setiap hari. Berangkat pagi dari Bukit Tinggi dan mutar balik lagi ke Bukit Tinggi dari Palembayan. Ya, santai. Kita tepat di Jorong Tantaman di Nagari Tigo Koto Silongkang, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dan inilah satu-satunya bus yang masih bertahan, trayek Bukit Tinggi Nagari Salareaya atau tepatnya mutar arah di Jorong Koto Alam atau Kayu Pasak. Meskipun banyak travel yang tariknya ke Palembayan, bus ini selalu hadir dan beroperasi tiap hari. Pribumi asli Koto Alam Palembayan Bukit Tinggi. Yuk.
Legen, trayek Bukit Tinggi Palembayan. Ya, masyarakat sini kalau udah tahu jadwal jalannya pastinya udah ini, udah nunggu di jalan ya. Karena jalan bus ini jamnya tetap di 1.30 menit menjelang sampai, biasanya sewanya udah berhenti di pinggiran jalan mana yang udah langganan. Dari sini ke Bukit Tinggi kurang lebih 1 jam 15 menit. Ya, sekitaran 1 jam 30 menit dari Nagari Tigo Koto Silungkang ini. Ada yang manggil. Masih di ini, di Nagari Tigo Koto Silungkang menjelang Nagari sampai Koto Palembayan. Yes. Ini bus langka ini rekan-rekan, cuman satu-satunya yang trayeknya Bukit Tinggi Palembayan. Masih ada yang lain cuman jarang beroperasi ya, ada di kandangnya, ada di sekitaran ini di depan menjelang Nagari sampai Koto Palembayan, ada 2 unit cuman jarang beroperasi ya, masih sehat, paling charteran barangkali. Platnya T Lubuk Basong. Nanti kita akan lihat penampakannya di depannya yang pribumi ini. Kita ambil dulu yang bagian belakang hingga ke batas Nagari sampai Koto Palembayan. Ini masih di tantaman. Sebenarnya ada yang turun ya, atau mungkin nunggu sewa, nunggu langganan, habis di telepon. Ya udah, Bintang Rosa, satu-satunya trayek Bukit Tinggi Palembayan, tepatnya ke Koto Alam, Nagari Salare Aia. Semoga berjaya, selamat sampai di tujuan Bukit Tinggi. Dan salam selalu, sehat selalu. Saya Sudaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.